Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang balik lagi bersama saya nih, Maleo Custom. Ini tampilan Ninja RR yang udah kita modif nih ya, pakai buntut balap, fairing depannya Moto 3 balap juga ya, maksudnya nggak pakai lampu. Tapi kalau mau pakai lampu bisa, untuk buntut juga bisa pakai lampu. Ada lampu kecil dia pakai di bawah di kolongnya, 3-in-1, udah sama lampu sen juga. Nah, ini pemasangan bracketnya bracket standar ya, tapi standarnya standar RR out pakai RR out bracketnya. Speedonya bisa kepasang tapi posisinya agak diturunin dikit. Nah, ini tampak samping dari depannya kayak gini. Stangnya juga di bawah segitiga, jadi agak lebih pendek dikit aja. Kalau pakai stang Bipro mungkin nggak usah dibikin underyoke ya. Ini tampak depannya kayak gini ya, bang-abang ya. Jadi enaknya kita bikin yang PNP untuk bracket standar. Jadi abang-abang nggak perlu rubah-rubah nih, tinggal plug NP aja udah pasang, jleb. Yang penting bracketnya bracket RR old ya, ingat RR old. Untuk buntut paling di papas dikit ya di ujung-ujungnya. Biasanya kalau yang udah ganti-ganti main ninja mah udah paham lah kalau untuk buntut. Cuma kalau untuk fairing ini kita mau jelasin di bagian fairingnya dulu. Nah, kayak gini tampilannya. Jadi lebih gampang. Untuk bagian yang lain-lainnya dia ada baut di samping kiri kanan buat nambah kuat. Nah, untuk spakbor juga tinggal bikin deh tuh. Pakai besi yang bolong-bolong, biasanya kalau saya bikinnya pakai besi yang bolong-bolong gitu buat bikin si spakbornya. Nah, ini mah agak penting nih, cuman mau ngelongo karbu doang. Soalnya ini motor juga emang neta kalau harganya cocok mau dijual ya, barangkali ada yang mau. Mesinnya sih mesin standar ya, belum pernah diapain sama sekali dari baru dapet. Emang motor cuma buat apa, buat ngemal-ngemal bodi balap doang. Sekian.